Nih kalau para sederek, jadi gue udah gue tuh bahagia. Masuk gue kalah karo Mbah Minto, karo Mas Pucuk Klaten. Ya. Mbah Minto itu pendidikannya nggak tinggi, Mas Pucuk juga nggak tinggi. Kenapa? Dia bahagia. Karena apa? Dia hidup apa adanya. Dan Mbah Minto jadi terkenal walaupun nggak tahu karena manut Mas Pucuk. Ngejak nek awake dhewe urip ngono kuwi. Saiki Mbah Minto sing pendidikane dia tinggi, usia sudah tua. Iso sukses. Karena apa? Dia ngikutin produsernya. Pengajaknya namanya Mas Ucup. Nah, awake dhewe pengen urip iki jane ngono jane. Sanger gelem melu maha sutradarai Allah ya penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Kang Mas Mbakyu yang mengikuti saya baik di Facebook maupun di YouTube, alhamdulillah malam hari ini saya bisa melaksanakan pengajian siaran langsung baik melalui Facebook maupun melalui YouTube yang besok insya Allah sudah tayang. Ya. Pripun kabare hari raya ini? Lakdo seneng kabeh sama bahagia ya, walaupun kita tidak bisa silaturahmi, tapi hari-hari ini kita sudah bisa jalan-jalan karena new kehidupan baru di Indonesia. Sedulur, wingi ana sing takon karo aku. Piye to carane urip ingin bahagia? Malah maka pada satu minggu ini saya akan buat dua seri tentang hidup bahagia. Kabeh wong urip lak pengen seneng donya, seneng akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Ya, kabeh wong. Tapi kan jarang wong sing pengen ngerti dalane. Wong kadang apa ide dikandani, kadang nyok ora percaya kok. Ning barang-barang sepele iki lho. Contoh, orang bekerja belum tentu bisa kaya. Tapi nek sedekah itu insya Allah kita kaya. Tapi wong-wong kan milih kerja tenanan gak sedekah toh. Jadi wong-wong gelem sedekah terus kerja sithik malah sugih. Nah, piye carane supaya urip niki bahagia? Lah nek arep ngerti urip bahagia ya kowe ngerti kudu ngerti tujuan uripmu. Siji kudu ngerti tujuan uripmu. Sing nomor loro ngerti standare uripmu. Iku kudu dingerteni sik nek arep pengen urip bahagia. Kuwi kunci utama wis. Jadi standar utama uripmu. Nah, nek urip dhek awake dhek lak tujuan utamane kan kadang nyok keliru. Padahal tujuan utamane awake dhek kan ibadah. Gusti Allah matur wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nyiptake jin karo manusa ibadah. Jadi nek iso kabeh perbuatanmu ning alam donya iki digawe ibadah. Jadi mbok kowe nglakoni apa mbok turu, mbok nikah, mbok bergaul, mbok silaturahmi kuwi nek iso kuwi diitung sebagai ibadah. Ngono kudune. Nah, niku lho para sederek. Jadi kowe udah kuwi kudu bahagia. Masuk kowe kalah karo Mbah Minto, karo Mas Pucuk Klaten. Ya. Mbah Minto itu pendidikannya enggak tinggi, Mas Pucuk juga enggak tinggi. Kenapa? Dia bahagia. Karena apa? Dia hidup apa adanya. Dan Mbah Minto jadi terkenal walaupun enggak tahu karena manut Mas Pucuk. Ngejak nek awake dhewe urip ngono kuwi. Saiki Mbah Minto sing pendidikannya enggak tinggi, usia sudah tua. Iso sukses. Karena apa? Dia ngikutin produsernya, pengajaknya namanya Mas Ucup. Nah, awake dhewe pengen urip iki jane ngono jane. Sanger gelem melu maha sutradarai Allah ya penak. Siji ibadah. Segera iki siji niku. Ya. Kudu ibadah, nggih. Ya. Para sederek, Bapak Ibu yang kula hormati. Jadi yang pertama niku, nggih. Ya. Bahwa tujuan hidup kita satu ibadah. Nah, sing nomor loro, saiki standar uripmu ki piye? Standar utama uripmu piye ning alam donya iki? Nah. Padahal Islam kan ngajarke standar urip ki mung loro. Masalah donya ndelok sak ngisormu, masalah akhirat ndelok sak dhuwurmu. Wis gampang, Mas. Kanjengan pengen
hidup bahagia itu gampang. Niku siji jenengan iki di standar urip ora usah dhuwur-dhuwur, biasa wae lah. Sing marake kowe susah iki amarga awakmu punya standar hidup yang tinggi. Kalau sudah punya standar hidup yang tinggi ya kon seneng ya angel. Berat. Kulo urip kulo sederhana, standar urip kulo sederhana. Makanan iki sing penting halal ya. Siji standarku siji. Sing nomor loro, makanan itu bisa menggerakkan energi tubuhku untuk beribadah. Iso tak ge nyambut gawe, iso tak ge rukuk sujud, iso tak ge siaran. Mulaku siaran ngene iki Mas, ditonton apa ora, digugu apa ora, terkenal apa ora, sing penting aku ceramah pidato. Dirungokke luweh ra luweh, pokoke. Terserah. Standar urip ya mengono kuwi, ora piye-piye. Standar de bojo ya umume wong lah. Sing penting bojone aku seneng, iso nglairke keturunan wis wis standar. Standar urip sing standar, sing penak. Mboten usah dhuwur-dhuwur. Ya. Dadi mboten angel-angel kula. Standar hidup saya sederhana. Mboten mawon. Urip ngeten iku. Urip wis ngono kuwi sederhana. Ora butuh terkenal, ora pengen disapa wong piye hebat sebut kiai ustaz ora. Sebab aku rumangsa dudu anak kiai, dudu rumangsa berpendidikan dhuwur. Dadi isone ya wis meneh iki. Mboten mawon. Standar rasa dhuwur-dhuwur. Engko ndak berat. Standar anak ya rasa dhuwur-dhuwur. Pokoke sing penak mawon. Nah, piye dalan Pak Fauzi supaya awake dhewe seneng? Kathah dipungendhikaken wonten kitab-kitab lan Quran lan hadis. Niki ajeng kula damel untuk dua seri aja. Sing seri pertama nek jenengan sing pengen hidup bahagia sing siji tawakal. Pokoknya tawakal. Terus tawakal. Pokoknya arep pengen sugih ya nyambut gawe ya berdoa. Pengen golek kanca sing apik akhlake ya kudu apik. Arep duwe anak sing apik kudu didik sing apik. Nek kula pilih duwe anak standar apike iki siji. Pokoke iso ndongake wong tuwa, ora iso ngisi-isin wong tuwa. Engko sok dadi apa dudu urusane nek diurus karo Gusti Allah. Mula anakku tak pilihke sing iso ndongake aku. Neng tak titipke pondok pesantren. Napa anakku tak titipke pondok? Standarku urip biasa. Aku nek anakku tak titipke ning pondok paling ora ana kelebihan yang saya dapat setelah anak di pesantren. Sing nomor 1, anak niku nek ning pesantren nyambut gawe wong tuane tenang, karena nitipke anak jenggon sing kepenak. Nomor 2, napa anakku tak titipke pesantren? Mesti dilatih urip berjamaah 5 waktu. Setiap saat mendoakan orang tua. Diperkenalkan dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, ra? Setiap hari baca Quran. Ini paling ora iki standar iki. Ya toh, rasa kuatire ora dhuwur. Niku standar paling sederhana niku. Engko mesti balik iso ndongake wong tuwa. Jadi aku tuh tawakal. Wong urung tentu wong pinter iki iso didik anake dhewe kok. Ya toh. Niku standar yang paling mudah. Iki tawakal. Aja leren le tawakal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 2. Tutupen barang elekmu kuwi dengan kebaikan. Jadi nek iso sanggar kelingan elek ditutup karo kebaikan. Ora saleren. Enggak pernah istirahat. Insyaallah jan enak niku. Tutup ono elekmu dengan kebaikanmu setiap hari. Nek iso ngono iki penak. Awakmu bakal dadi wong sing seneng ditutup. Lah nek njenengan nutup kebaikanmu, keburukanmu, Allah akan nutup juga aibmu. Saumpama Gusti Allah tuh buka aibmu itu ya enggak nunggu waktu yang lama. Maka niku standar pertama. Yang kedua, yang ketiga, berikanlah rasa terima kasih, ungkap matur nuwun dengan akhlakul karimah. Kowe karo sapa wae ucap matur nuwun. Wong Kanjeng Nabi kan yo matur karo awake dhewe to. Kowe sinawa karo wong pinter, sinawa karo wong bodho, sinawa karo wong sugih, sinawa karo wong melarat.
Jadi penak urip ning alam donya niku. Nek jenengan gelem ngono kuwi. Tenan niku. Mila para sederek, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe iki ngucape terima kasih karo sapa wae, sama dengan awake dhewe syukur karo Gusti Allah. Engko mesti ditambah. Lha niku matur wuwuh dalam keadaan sing kaya ngatur kemawon temennya masih gak banyak, kancane sih akeh. Matur suwun. Dengan akhlak yang baik, matur suwun lah. Tidak pernah berhenti. Jadi tiga kunci pokok ini kena harus seneng. Siji tawakal terus berusaha. Itu kapan bro? Lo tutup usaha. Tak tutupane barang elekku dengan barang yang baik. Nah, cuma ada beberapa kumpulan Quran dan hadis Nabi yang menghantarkan kita nek arep pengen hidup bahagia. Sing nomor siji, tidak membenci kepada siapapun. Ora tau serik, ora tau iri, ora tau benci karo sapa wae. Sebab tidak ada ciptaan Gusti Allah niku yang jelek. Gusti Allah niku menciptakan sesuatu niku wis dihitung tenanan, dengan hitungannya Allah. Jadi pertama kali jangan membenci. Aku kene ora wong sugih benci, nek ora wong kere seneng. Bagaimana? Kowe kan seneng saka ngendi? Ya. Yang kedua, tidak pernah berkeluh kesah, ora tau mengeluh. Wene arep seneng jangan mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Dan yang keempat, yang ketiga, urip sederhana. Nabi itu hidupnya sederhana. Belum pernah saya mendengar Nabi itu berkeluh kesah. Jadi kalau kita enggak pernah berkeluh kesah, wis apa anane lah. Gusti Allah nyiptake awake dhewe wis terukur. Itu enggak usah. Mula-mula niku ora tahu seneng pokoke guyu. Ngaji yo gawe seneng wong. Perkara wong ora seneng pokoke gawe seneng wong. Ora piye-piye, tidak ada tujuan lain kecuali bikin senang orang lain. Nek kula mengaten tok standar hidup yang sangat sederhana nek kula niku. Bon. Sing nomor sekawan berprasangka baik, khusnudon. Jateng sinten kemawon wis apik. Ya Allah, kula kaya ujian iki sok arep eneng apa meneh ngono ya nyonone sae kemawon. Enggak pernah berprasangka buruk. Wis kita berprasangka sing apik wae kersa sinten kemawon. Yang kelima, selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Ya. Malah ono sing gojek kok. Kenapa tau wong edan kae ora tau lara. Pikirane seneng kok. Ora nggo hestair taser, ora tau nggo apa? Jenenge masker ya ora tau lara. Kenapa selalu tersenyum? Artinya apa? Pikiran hatinya bikin orang seneng. Jadi aja ngasih wong liya ndelok awake dhewe susah. Jangan sampai. Yang keenam, selalu memberi. Seneng bersedekah, seneng memberi. Mula ke wong dongake apik karo sampean. Lah seneng hatimu. Karena banyak orang yang berdoa baik kepada kita. Tersenyum aja. Datang sinten kemawon tersenyum, bahagia. Nikmat niku, Bu. Terus selalu napa nggih berdoa kepada siapapun tanpa memberitahu. Kula niku ndongake kanca-kanca sekolah, kanca-kanca sing kula pendhet ilmune ten gene media, kula ndongake, ora usah ngomong. Ora usah kandha aku mbuhi ndongake kowe lho, ora usah. Pokoke kula ndongake dengan tersembunyi, pokoke aku tak ndongake kowe sampeyan sedaya. Sinten kemawon kula ndongake, itu perintah Allah. Bagi jami'il muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat, doakan semua dalam kebaikan. Nanti dia suatu saat akan mendoakan kita. Saya itu setiap lewat kuburan, ya, saya selalu kirim Fatihah bacaan dari kubur itu. Di mana saja. Begitu ada kuburan saya lewat baca Fatihah. Ya Allah, orang-orang muslim yang dikubur ini kumpulkan kami besok di akhirat. Muliakan kami di tempat nanti persiapan kami seperti indahnya orang yang bapak ditempati. Kau berikan ke tempat yang paling indah bagi mereka yang beriman. Tak tunggu ke kape. Cuy tuso juga ipang apuro. Mono Fatihah. Di mana saja. Sedang naik kendaraan, sedang jalan,
saya doakan secara sembunyi-sembunyi, tidak harus warganya tahu. Ya, mau senang ke jeruk kuburan itu nggak akan menjadi senang. Ya, lajeng sing nomor 8, tidak dengki dan tidak iri. Orang yang iri dengki ya rasa apa baik? Stop. Rasa iri karena dengki ya. Lho uang rasa seneng karo aku ora apa-apa, aku ora urusan karo sampean. Aku seneng karo kowe. Kowe rasa seneng karo aku dudu urusanku. Sing penting aku seneng karo kowe. Kowe rasa seneng karo aku ora apa-apa. Lho kok kowe seneng karo sing lho kok Allah sing ngajarke aku kon seneng dateng umatipun sinten kemawon, termasuk manusia yang membencimu, binatang aja dihormati oleh Allah kok. Tidak boleh kencing sembarangan. Tidak boleh kencing di tempat lubang yang diperkirakan di situ ada binatang. Itu. Dan yang kesembilan, gampang memaafkan. Wis gampang memaafkan wis disalahi wong bengi arep mapan turu wis. Dikeki pangapura ya, wis dikeki pangapura ya, wis ngoten mawon, gampang memaafkan. Aku gampang, anakku salah karo aku tak kaya ngapura, bojoku tak kaya kapan ngapura. Cepet jamaah apa meneh, wong liya apa meneh. Lek tak kaya pangapura. Aja ngasih aku arep mapan dulu nanggung dosa, ora kaya pangapura dateng tiang-tiang yang boten remen dateng kula. Nek kula kok mboten sedulur. Ini kula mangkai urip jenengan lak bahagia. Ngerti to? Lajeng sing nomor 10, hindari permusuhan. Ini langono permusuhan. Suka kan musuh urip dalam dunia ini. Insya Allah jenengan itu bahagia. Itulah Bapak Ibu bagian pertama. Nanti kita sambung lagi di bagian yang kedua tentang hidup yang bahagia. Wis toh, hidup bahagia wae. Gawe seneng wong. Uripne ngamduke tersenyum gawe seneng wong. Dengan cara Islam, dengan cara akhlak yang benar. Rasa membenci wong, rasa serik karo wong, belum tentu satu saat dia lebih baik dari keadaannya sekarang ini. Allah itu yang membolak-balikkan hati dan perbuatan manusia. Semoga bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.